Ibadah pengikatan janji nikah atau martupul, jumlah kehadiran dibatasin, ini dampak akibat virus corona yang melanda Indonesia beberapa minggu ini. Menjadi catatan sejarah pertama sekali di negara Indonesia, khususnya di gereja HKBP, dalam melaksanakan pembatasan jumlah jemaat akibat adanya virus corona COVID-19 yang melanda negara Indonesia. Terpantau dalam acara pengikatan janji nikah ini, hanya dihadiri puluhan orang yang hadir dari kedua belah pihak keluarga. Karena itu yang diminta pihak gereja, padahal acara pengikatan janji nikah ini biasanya dihadiri ratusan jemaat yang hadir. Seperti terpantau pasangan pengikatan janji atau martupul Donopan dan Firda yang tinggal di daerah Merak, Cilegon, Banten, Sabtu 21 Maret 2020, harus pasrah dengan kondisi saat ini, tampak menerima keadaan saat sepanjang ibadah prosesi pengikatan janji berjalan. Novan dan Firda menerima kondisi saat ini ditambah mendengarkan pesan dari hamba Tuhan Pendeta Simanjuntak saat dalam proses khotbah. Dalam pesannya, Pendeta Simanjuntak mengatakan, bersukacitalah dalam segala hal, bersukacitalah dalam segala hal, termasuk kondisi saat ini. Andalkan Tuhan dan andalkan Tuhan di setiap saat, kata Simanjuntak dalam waktu penyampaian firman Tuhan. Ini menjadi jejak digital atau sejarah mencatat betapa besarnya gelombang akibat virus COVID-19 corona ini. Persoalan ini akan berakhir jika masyarakat dan warga bisa mengikuti arahan dan himbauan dari pemerintah. Berangkat dari sanalah, maka penyebaran virus bisa dianalisir. Harapan dan doa yang hadir acara janji nikah ini adalah segera teratasin persoalan ini dan Indonesia bebas dari virus ini. Demikian yang disampaikan Lugasnet Badia Sinaga. Thank you.